Oke guys, ini sebenarnya udah pernah aku coba ya, cuma emang belum pernah aku kontenin ya guys ya. Mas Dro cobain enggak pakai Angela skill 1 Hyper Ele Luoyi, kristalnya Inferno Friend, auto ulti tanpa henti, aku udah cobain bang. Hasilnya double kill, mantap juga ya guys ya. Ini aku sebenarnya udah pernah coba ya, cuma nggak aku kontenin, emang itu mantap juga ya guys ya. Terus ini dari Bang Aksi juga kurang lebih sama ya, yang sebelumnya itu Luoyi, kalau Bang Aksi ini Lunox Unlimited Ulti ya. Magic kristalnya Inferno Friend, sinerginya Inferno sama Elementalis ya. Terus rune-nya dapat Power Overload ya, itu buat dapat 30% mana, kalau bisa ditambah Mystic Fusion ya guys ya, biar bisa Unlimited Ulti. Hitung-hitungannya kayak gini guys. Buat Inferno Friend ini kan semua hero Inferno Friend memperoleh 100% mana, itu kalau nyala 4 ya guys ya, ini bakal aku nyalain 4 sih. Buat magic kristalnya nanti bisa aku atur aja ya guys ya. Terus buat elementalis kalau nyala 6, 65% max mana, berarti buat unlimited ulti ini baru 65% ya. Kalau Inferno Friend-nya itu cuma buat ulti pertamanya guys ya, biar langsung ulti ya guys ya. Oke, buat biar bisa unlimited ulti harus dapat power overload kayaknya ya guys ya, karena ini kan power overload itu dapat 30% mana ya guys ya. Jadi hitung-hitungannya elementalis ditambah elementalis 65% ditambah 30% udah 95%, masih ada jeda ya 5% ya guys ya. Mungkin kalau ditambah Mystic Fusion ini kan dapat 10 mana tambahan setiap basic attack-nya guys, kayaknya bisa unlimited ulti ya guys ya. Oke, ini bakal aku mainin pakai Angela skill 1 biar mananya kenceng ya guys ya, biar mudah-mudahan bisa unlimited ulti. Kita coba aja ya guys ya, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke gameplaynya guys. Yes. Ini yang penting ini dulu ya guys ya, apa namanya magic kristalnya dulu ya guys ya, nanti apa namanya hypernya bisa kita cari guys ya. Ini satu-satunya yang bisa buat mancing magic kristalnya cuma Kupra doang guys, ada lainnya ya guys ya. Oke, harapannya flicker ini guys ya. Nah, mantap juga guys. Oke, ini sebelum dapat Lunox nanti bakal aku mainin ke ini guys ya. Bakal ke Luoyi dulu guys, biar dua-duanya bisa ini ya. Biar dua-duanya bisa aku mainin, Luoyi sama Lunox-nya ya guys ya. Oke, ini sebelumnya udah pernah aku coba sih, pas baru-barunya ada sinergi Inferno Friend ya guys ya. Oke, ketemu Angela skill 3 guys ya. Nah, mana aja guys, ini pengennya ngalah-ngalah dulu sih, habis ini kalau nggak ada hero-hero Inferno ya udah kita lepas semua aja guys, karena kalau mau main Luoyi butuh beberapa item penting ya guys ya, macam glowing one kayak gitu ya. Oke. Oke, nggak ada ya guys ya, ini aku lepas aja dulu guys, pasang Kupra doang lah ya biar Infernonya keluar ya guys ya, ini taruh flicker dulu nggak apa-apa ya. Oke, lepas aja guys ya, ini kemungkinan besar kalau kayak gini nih keluar nih Inferno Friend-nya ya guys ya. Ini buat kunci soalnya ya, kalau ini nggak dapat Inferno Friend ya udah gagal guys ya. Oke, jelas kalah ya. Jelas kalah ya guys ya. Ya boleh-boleh lah, boleh-boleh guys ya. Oke, lama kali guys. Oke, naik level aja ya. Nah, ada ya guys ya. Oke, ini poin pertama guys, wajib ada ini ya guys ya. Waduh, mantap juga guys ya,
langsung dikasih Luoyi-nya, berarti langsung aku hyperin aja elementalis udah nyala ya guys ya. Ini bagus banget guys. Sementara digendong sama Luoyi dulu ya guys ya. Nanti targetnya tetap pelunok guys. Jadi ini hitung-hitung dua requestan, bukan requestan sebenarnya guys ya. Cuma disuruh buat nyobain aja guys. Oke, boleh-boleh guys. Sebelumnya aku udah pernah coba tapi Luoyi guys ya, bukan lunok. Waktu itu emang aku dapat power overload jadi bisa sedikit unlimited ulti, ada jedanya sedikit ya guys ya. Biar bisa jadi unlimited ulti itu emang harus dapat power overload sama mystic potion guys. Dua-duanya itu harus dapat ya guys ya. Kali ini mudah-mudahan dapat dua-duanya guys. Kalau nggak dapat ya kurang lebih kayak gitu teorinya guys ya. Nanti kalian pokoknya bisa coba aja, gampang pokoknya guys ya. Oke, masih susah buat menang kalau kayak gini guys. Oke, yang penting enter saja dulu ya guys ya. Oke, Bloodwing boleh. Oh, ini aja nih. Bloodwing aja lah ya. Bloodwing aja guys ya, konsentrat mah nanti targetnya kelunok soalnya guys, jadinya konsentrat gak perlu-perlu banget ya. Oke, dapat Supra nanti aja guys ya, yang penting tetap interest di 20 karena target mainnya nanti kita bakal main di level 7 level 8 ya guys ya, level 7 dulu nanti nggak apa-apa buat main Luoyi-nya dulu ya guys ya. Oke, ketemu Vale skill 1. Oke, ini udah langsung ulti ya, Luoyi-nya udah langsung ulti ya guys ya. Cuma ya emang belum ada damage, Bang. Lagi. Lawannya batu-batuan kayak gini guys, gimana ya. Tapi lumayan ya guys ya. Oke lah, boleh-boleh guys, darah tinggal 68 ya guys ya. Oke, nanti ada gourd ya, itu kan dari Roido elementalis lumayan ya guys ya. Oke, ini bisa habis ini paling guys ya, habis ini bisa ambil cuan dari summoner lumayan satu round guys ya. Kalau dapatnya popol nanti lumayan gitu. Juga gold ya. Oke, ketemu yang mainan Remy skill 3 guys ya. Ya langsung ulti ya guys ya. Hitung-hitung bisa ulti 3 kali guys. 4 kali bisa kan? 4 kali ya guys ya. 5 kali guys. Oke, mantap jiwa ya guys ya. Oke, bisa ulti 5 kali tapi emang nggak ada damage. Oke, runnya kayak gini-gini guys, nanti CT nggak butuh sebenarnya guys, cuma adanya kayak gini gimana guys. Anti CT nggak butuh karena udah pakai yang jelas skill 1 ya guys ya. Oke, dah sementara kayak gini aja dulu guys, nyari cuan dari summoner ya guys ya, mudah-mudahan ya dapetnya dapat coba guys. Cuma dapat satu gold doang ya guys. Glowing one, nanti hypernya dua ya guys ya, hypernya berarti di Luoyi sama Lunok ya. Itu target hypernya nanti ya, ini kumpulin aja hero-hero magicnya guys, apa item-item magicnya ya.
Ini sayang banget nih nggak ada power load, nggak ada power overload, nggak ada mystic cushion juga ya. Kayaknya nih bakalan gagal, maksudnya gagal tuh nggak 100% ya. Oke lah, kayak gini aja dulu ya guys ya. Mystic nyala lumayan ya. Ini Vador Blessing aja nggak apa-apa. Ya kayak gini aja guys. Habis ini naik level lagi ya guys ya. Kita bakal main di level 7 guys. Biar lunoknya cepet keluar ya guys ya. Terus ada harapan gold keluar guys. Level 7 itu ada harapan gold keluar ya guys. Gak cuma gold, semua hero legend ya guys ya. Kayak ini natur-naturan ya guys ya. Untung aja udah dapet glowing one. Lumayan bakar-bakar ya guys ya. Ya petani naturnya guys. Biar. Oke, tinggal akai aja guys, aman aja. Ini lumayan udah agak tajaman dikit guys pakai glowing ya. Kalau nggak ada glowing, aduh, tumpul rasanya. Oke, naik level aja nggak apa-apa ini ya guys ya. Ini bisa aku jual habis ini guys, kalau menang lihat dapatnya summonernya apa juga ya. Aku jual tuh dari hero summonernya guys ya. Oke, ketemu Ryuza ya. Dia main Zilong guys, ini aku dapatnya terus ya guys ya. Oke, mantap juga guys, emang main duo ya emang butuh banget glowing guys ya. Kalau nggak dapet glowing tuh aduh rasanya nggak punya damage. Oke, Angela bintang 2 ya guys ya. Oh, Angelanya ke blessing ke elementalis ya. Oke, boleh guys, berarti ini hero harga 1 nih bakal aku mainin terus ya guys ya, Angela ya. Sayang soalnya dia ke blessing ke elementalis guys ya. Oke, mudah-mudahan nih dari summoner keluarnya popol, kalau enggak Vexana guys, biar bisa interest di 20 lagi ya guys ya. Boleh guys. Udah sampai mana ini Angela skill 3 guys? Baru sampai Pale ya, bintang 3 ya guys ya. Oke, udah enak banget Loi kita guys. Loi udah bintang 2 mah auto bantai-bantai guys kalau mainnya pakai Inferno kayak gini ya guys ya. Ini udah teruji sih, kalau Loi udah aku cobain guys, udah teruji ya, mantap jiwa guys ya. Cuma kali ini targetnya bakal ke Lunok unlimited ulti guys. Itu kalau bisa dapat power overload guys ya. Kalau nggak dapat ya apes ya guys ya. Oke, Kanjeng Lunok udah hadir, mantap jiwa guys. Ada biji-biji mage, udah diambil ya guys ya. Ada krik, dah minum nggak apa-apa guys. Lumayan nih astro ya guys ya. Oke, dapat Lunok lagi, mantap juga guys. Sepertinya sangat direstuin ya guys ya. Tapi nggak begitu yakin. Power overloadnya aja nggak dikasih aku ya guys ya. Oke, boleh guys. Ini kalau bikin Astro harus nyala, harus naik satu level lagi ya guys ya. Oke, tahan aja dulu guys, kayak gini aja dulu ya. Nikmatin Loyinya dulu guys ya, yang udah ada dulu guys. Ketemu Sadewa, mainnya natur-naturan. Harusnya udah aman aja guys, udah ada glowing-glowingnya ya guys ya. Boleh ya guys ya. Ini enak banget buat ngepush guys. Jadi kalau kalian mau pakai buat ngepush, nggak usah ke lunok-lunokan guys, nggak usah maksain ke lunok ya.
ke Luoyi aja sebenarnya udah cukup banget guys, pakai sinergi Inferno elementalisnya 6 Luoyi udah gak usah neko-neko guys, itu enak banget buat ngepush sebenarnya guys ya. Oke, kayak gini aja dulu guys, dipakainya Irritel aja ya. Ini butuh naik satu level lagi guys, biar lunoknya ada, populasi lunoknya ada, terusan bisa bikin astro juga ya guys ya. Ini nggak usah buru-buru, nggak apa-apa sebenarnya guys, main Luoyi aja udah bisa menyala sendiri kayak gini ya guys ya. Oke, ketemu Natur lagi guys, cuma ini lebih tebel ya guys ya, ada akainya bintang 3 juga guys. Ini mana aja sih, 4800 4700 hitung-hitung lastilnya deras juga nih kambing. Biar lagi hilang dikit lagi guys. Oke, akai bintang 3 guling-guling gitu ya guys ya. Ini nggak usah terlalu seneng main Luoyi guys, Luoyi udah pernah aku mainin soalnya guys ya. Ini aku bakal ke Lunok guys ya, Lunok bintang 2 dah, Mystic Fusion guys, power overload kayaknya kalau ada ya, jangkrik nggak dikasih guys. Ini aku nggak mau gacha Mystic Fusionnya guys ya, resiko dapetnya nggak jelas guys. Oke, berarti ini udah gagal guys, gak jadi unlimited ulti guys ya, karena Mystic Fusion itu cuma 10 mana per basic attacknya guys ya. Biar unlimited ulti harus dapat power overload ya, biar 95%, biar full unlimited ulti kayaknya harus dua-duanya guys ya, Mystic Fusion sama power overload guys. Kalian bisa cobain aja, teorinya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Bloodwing Hellcat Curse. Oke, naik level aja dulu guys. Ini dapat 16 bisa enter di 20 ya. Ini Hellcat Curse aja sama mirror kayaknya ya. Oke, ini targetnya tinggal ke 4 Inferno Friend ya guys ya. Oke, sementara kayak gini aja dulu guys, 6 elementalis, 3 astro, 2 inferno, itu udah lunoknya udah bisa langsung ulti ya guys ya. Ini Angela nggak bisa aku buang karena ada blessingannya guys, paling nanti yang bakal aku buang Edora ya guys ya, buat ganti Gourd. Oke, ketemu Remi skill 3, aman aja guys. Ini hitung-hitung ada 2 hyper ya guys ya, Luoyi sama Lunok ya guys ya. Oke, damage-nya langsung masuk di Lunok semua guys, 23.000 ya guys ya. Ini bakal aku tahan dulu nggak apa-apa di level 8 ya guys ya, buat bintang 3-in Lunoknya guys ya, sambil nyari Gourd. Kalau Gourd-nya udah ada nanti baru naik ke level 9, kalau nggak kapasitas juga udah bisa ke 4 ini guys ya, ke 4 Inferno ya guys ya. Ini tujuannya 4 Inferno itu kalau udah dapet Gourd guys, kalau belum dapet Gourd kayaknya nggak usah buru-buru ke 4 Inferno, yang penting Lunoknya bisa langsung ulti aja ya guys ya. Udah kayak gini aja dulu guys, santuy ya. Natur ya, Natur ada elementalis juga guys, 2 orang Natur ya guys ya, aman aja harus baca. Oke, ketemu Pow Natur ini ya. Ini yang tadi Akai guling guys, bukan kambing guling tapi Akai guling ya guys ya. Ah, diem aja tuh Akainya guys. Ini orang agak oke guys, Mianya dia bisa bintang 3 ya guys ya. Oke, nggak cukup damage guys, 3000-2000 harus dapat satu item lagi ya buat Lunok ya guys ya. Nanti nggak kepake ini tamu sebenarnya guys. Pakai.
ini yang ditunggu-tunggu ya guys ya. Oh ini ke blessing ke inferno juga ya. Oke mantap juga guys. Ini Astro tetap bisa nyala, elementalis nyala, inferno 4 ya. Oke ini gak jauh-jauh dari kata hoki ini ya guys ya. Dah kayak gini aja guys. Oke ini kayaknya bakal aku stuck di level 8 kalau kayak gini ya. Ini combo udah jadi soalnya guys ya. Aduh bantai-bantai guys, tapi nggak unlimited ulti juga ya guys ya, karena aku nggak dapet power overload guys. Ini kalau kalian mau bikin unlimited ulti entah itu Luo ya atau Luno, kalian wajib dapet power overload kalau bisa sama mystic cushion sekalian ya, biar bener-bener unlimited ulti guys. Paling ya ditambah satu kali basic attack lah, itu udah ulti lagi guys. Ada biji-biji ele kayaknya nggak butuh ya guys ya, kapasitas nggak apa-apa ya. Biji ele nya diambil guys, nggak butuh aku guys ya. Ini sisanya tinggal natur-naturan guys. Lunoknya tinggal 8 ya guys ya. Oke jangkrik. Terus nggak dapet ya guys ya. Aku masukin ini nggak apa-apa ya. Nah ini kalau kalah ya jual salah satu lah. Ini targetnya tinggal ini aja ya, tinggal bintang 2 in gold sama bintang 3 in lunok aja, udah itu aja guys. Combo udah jadi ya. Oke ketemu Shen, natur juga ya, mianya bintang 3, mantap juga guys. Ini yang awalnya pakai DHS 2 ya. Waduh ditimpuk kita ya guys ya. Oke, mirrornya menang juga guys, berarti tinggal natur-naturan ya. Po itu natur, Ten ini orang ya. Ini ngebatut apa ini orang guys? Oke, boleh-boleh guys. Oke, yang pegang pengecil, waduh, ini. Wah, boleh-boleh, guys. Bangga kali main natur, bang. Nanti kena banten nangis ya, guys ya. Eh ini pelanggaran guys ya, pelanggaran ya guys ya. Oke nanti kalah nangis dek dek. Salah apa kita guys, salahannya bisa ngalahin orang itu ya guys ya. Oke Mino bintang 2 ya. Oke Lunok kemana Lunok, ini ada yang pegang Star Fall Blade soalnya guys ya. Level lu kurang ya, ini ngomong ke siapa? Kenapa orang ini guys? Kalian level 20, mungkin bisa ya, mungkin ke depan update-annya levelnya bisa sampai ke level 10, 11, 12, mungkin 20 juga bisa. Sisanya tinggal natur doang ya guys ya, power udah ketinggalan jauh. Ini udah auto win ini guys ya. Ini gold bintang 1 ya, meskipun cuma bintang 1 ya, namanya juga gold damage ya tetap masuk lah. 10.000 masuk guys ya. Oke ini buat pasti menang aku mirror aja guys, buat lunoknya bintang 3 ya guys ya. Ini kalau ketemu Shen ini sih aman aja guys, cuma yang satunya yang Po ini guys ya, karena dia ada pengecilnya aja guys, takutnya di situ guys. Satu lagi guys,
Dunok satu lagi bintang 3 beres ya, kelar ya. Oke, kayak gini aja dulu sementara ya guys ya, ini masih berburu Lunok, belum ada lagi ya. Kayaknya ketemu season nih, aman aja guys. Kecuali dia pegang Star Polbet, boleh lah. Dia nggak pegang Star Polbet mah sepele ya guys ya. Sorry bang, salah orang guys ya, salah timpuk guys, sorry ya bang ya, kirain sih dan ini guys, kayaknya aku nggak punya emot ini ya, sorry ya. Waduh, mironya kalah sama stand ya guys ya, ngebacot apa lagi itu guys. Oke, diemin aja guys, kita bales pakai ini aja nih, rusak bintang 3 ya, kita balesnya kayak gini aja guys, sayang kayak gitu-gitu ya guys ya. Dan nanti nangis deh. Oke, gold kurang satu ya. Oke, goldnya bintang 2 ya udah. Teman, nah ini natur macam apa yang bisa ngalahin, nggak bisa. Bisa kayak gini guys ya. Aduh, ketemunya mirror guys. Kenapa bukan aslinya ya guys ya? Tapi dia ketemunya berarti aslinya ya. Dia ketemunya aslinya guys. Kita ketemunya mirrornya ya. Oh ya, nggak kayak gitu juga guys. Dia kan ketemu si ini ya, si Po ya guys ya. Ah, kirain ketemu guys ya. Kalau kalah nggak lu uploadnya, iya iyalah. Iya. Iyain aja pokoknya guys ya. 26 pulang ya, bikin natur aja belum katam ya guys ya. Belaga guys. Oke, tinggal Pau udah aman aja guys ya. Karena pengecil aman aja guys, mau dikecilin juga nggak apa-apa, udah bintang 3 Lunoknya ya guys ya. Oke, kayaknya masih ada 2 round lagi nih ketemu Pau. Ini awalnya aku agak ngeri sama ini tuh karena dia pegang Star Fall Blade ya guys ya. Eh, kalau ini sih aman aja guys. Ini gagal aku unlimited ulti ya guys ya, tapi ya bisa bantai-bantai lah pakai combo kayak gini guys ya. Pinter boleh guys ya. Freedom at hand. Loneliness never bothers me. Ruby bintang 2 guys. Last round ya. As long as my mind is free. Iritelnya nggak kebagian bintang 2 guys ya, kasihan sekali guys. Dah selesai ya guys ya. Oke, last roundnya sama natur-naturan, cuma ya emang sakit juga ini wan-wan guys ya, wan-wan juga. Mianya itemnya bagus tapi itu bisa kita bantai-bantai guys, pakai Lunok bintang 3 kayak gini ya guys ya. Oke, tinggal Akai bintang 3 ya guys ya. Dah, mana aja guys. Oke, gagal bikin unlimited ulti guys ya, kurang lebih teorinya kayak gitu sih. Kalian bisa coba ya, kombonya kayak gini persis, tapi runnya aja yang nggak hoki guys. Runnya pokoknya power overload sama mystic fusion, kalian dapat dua-duanya itu bisa unlimited ulti ya guys ya. Wah, kayaknya season nginfit nih guys. Power 223 ya guys ya.
Oke teman-temannya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feel?